lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Taurus di tanggal 14 Februari 2022. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Five of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau perjalanan kalian di hari ini, perputaran hidup yang cepat membuatmu tak sadar. Ada banyak hal yang kamu lalui dan lewatkan, termasuk dalam urusan karir kalian. Jadi kalian ini sampai saking sibuknya bekerja, bekerja dan bekerja, sehingga kalian ini sampai terlalaikan dalam urusan karir kalian. Masih ada karir yang saat ini kamu perjuangkan dan kalian harus tetap semangat untuk memulai karir tersebut. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian, ada kartu Three of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Akan ada pemasukan-pemasukan untuk bisnis kalian di hari ini. Kalian juga akan mengalami keuntungan dalam bisnis kalian di hari ini, karena kalian juga dalam hal mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat, sehingga omset dan pemasukan kalian juga cukuplah banyak. Dan bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukuplah lancar. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Four of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, saat ini bisa menjadi waktu yang menyenangkan untuk kamu yang berpasangan. Karena cinta itu tergantung bagaimana kamu memaknainya. Jadi kalian ini dalam situasi yang cukuplah baik, karena akan ada waktu yang menyenangkan untuk kalian sama pasangan kalian. Yang menyenangkan itu kayak gak ada masalah, gak ada kesalahpahaman. Justru karena kalian sering bersama, memiliki waktu yang luang, itu membuat hubungan kali ini semakin langgeng dan semakin harmonis. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Jit. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, jika kamu berminat dengan wirausaha atau sedang menjalankannya, bisa jadi kamu akan menemukan celah untuk mendapatkan sumber rezeki yang melimpah. Jadi kalian di hari ini dalam situasi yang sedang berusaha, dan usaha kalian di hari ini sangatlah lancar, sehingga akan ada pemasukan-pemasukan untuk kalian di hari ini, dan keuangan kalian bisa dibilang sangatlah lancar di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568.